Hai sahabat pariwisata, kembali kami hadir bersama dengan Anda di informasi pariwisata seputar kawasan Danau Toba. Saat ini kami berada di salah satu resort terbaik, yaitu di The Hill, tepatnya di Deli Serdang, Pak. Ya, Deli Serdang, Subulangi. Sumatera Utara, di Subulangi, tentunya tidak jauh dari kawasan Danau Toba. Baiklah, saya sedang menikmati tempatnya kebun binatang mini, yaitu tepatnya di lokasi Kesuari. Ya, Kesuari. Kesuari ini adalah salah satu dari tiga spesies di bagian selatan, dan ini merupakan burung tertinggi ketiga dan kedua terberat yang ada di dunia ini tentunya. Jenis betina biasanya menonjol karena lebih besar dan berwarna lebih cerah daripada jantan. Kasuari memiliki tiga kaki berujung dengan cakar yang tajam. Kasuari memiliki gendungan di atas kepalanya. Ya, ini dia. Yang disebut pelindung kepala, panjangnya tergantung spesies, tetapi bisa mencapai 18 cm dan tumbuh seiring usia. Kasuari-kasuari ini memiliki bola mata kuning, orange, yang menawan, dan sayap saking kecilnya tidak berguna. Ini itu dia, tengok nih. Warnanya sangat indah dan sangat luar biasa. Kasuari umumnya malu, tapi bisa menjadi sangat agresif hingga tercatat pernah membunuh manusia. Ya, tentu saja bukan di sini ya. Ini mereka ini masih jinak dan cantik. Tengoklah, ada warna-warni di lehernya. Jadi sahabatku, sahabat pariwisata, sekali lagi saya tidak ingin menikmati sendiri sensasi alam seperti ini. Tamannya ada, hotelnya bagus, ya kita bisa menginap dan juga menikmati atau belajar tentang binatang-binatang, khususnya tentang kasuari. Jadi langsung saja datang ke tempat ini di The Hill, salah satu resort terbaik di kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara. Salam pesona Indonesia. Horas, mejuah-juah.